Viral di media sosial video seorang bocah memakai sajadah untuk dijadikan sarung. Video yang diunggah oleh akun Instagram @viralmedsosTV, terlihat seorang anak yang memakai sajadah. Ia menggunakan sajadah sebagai sarung di mana melilitkannya di pinggang layaknya sarung untuk salat. Pertama lihat dia makai ini gue ngakak banget ketawa ya, ungkap pemilik video tersebut. Namun saat ditanya mengapa anak tersebut memakai sajadah untuk sarung, jawabannya malah sukses bikin pemilik video terdiam. Tapi setelah dia ngomong gini, kalau aku pulang ke rumah ambil sarung nanti aku enggak tepat waktu salatnya, ungkap pemilik video menirukan bocah tersebut. Seketika itu gue diam, imbuhnya. Video tersebut mulanya diunggah oleh akun TikTok @sikanang.